sepi cara berjendela. Ya untuk nervous sih pasti ada ya, tapi bagaimana caranya kita harus bisa mengontrolnya gitu. Jadi bawa enjoy aja, asik, kita anggaplah seperti bermain gitu sama teman-teman, tapi tetap kita serius dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Noval sendiri menjadi salah satu atlet yang ditargetkan dapat membawa pulang medali. Hal ini berdasarkan raihan positif yang didapatnya saat mengikuti Southeast Asia Shooting Championship 2017 dengan meraih juara satu di nomor 10 meter air rifleman. Dari Jakarta, Putra Adito, Don Bosco. Sebanyak 6 atlet menembak Indonesia akan diturunkan dalam ajang multi-event 2 tahunan SEA Games Kuala Lumpur 2017 Agustus mendatang. Salah satunya adalah Muhammad Naufal Mahardika. Pelajar kelas 11 SMA ini akan turun di nomor 10 meter air rifleman. Masih berumur 16 tahun, menjadikan Naufal sebagai atlet termuda di tim menembak Indonesia. Turun di SEA Games Kuala Lumpur kali ini terasa spesial bagi Naufal, karena ini merupakan SEA Games pertamanya. Menurutnya dirinya merasa sedikit gugup menghadapi pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Namun dirinya akan berusaha menampilkan yang terbaik. Ya untuk nervous sih pasti ada ya, tapi bagaimana caranya kita harus bisa mengontrolnya gitu. Jadi bawa enjoy aja, asik, kita anggaplah bermain gitu sama teman-teman, tapi tetap kita serius dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Naufal sendiri menjadi salah satu atlet yang ditargetkan dapat membawa pulang medali. Hal ini berdasarkan raihan positif yang didapatnya saat mengikuti Southeast Asia Shooting Championship 2017 dengan meraih juara satu di nomor 10 meter air rifleman.